Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu seperti yang cikgu janjikan pada minggu lepas, hari ini cikgu akan mengajar murid-murid semua cara membuat roti sandwich. Okey, cara membuat roti sandwich ni kita memerlukan bahan-bahan yang seperti yang kamu nampak di atas meja ni, bahan-bahan untuk membuat sandwich. Okey, langkah pertama dalam menyediakan sandwich ini, cikgu akan memperkenalkan beberapa bahan bagi membuat roti sandwich. Bahan yang pertama, yang paling utama yang diperlukan untuk membuat sandwich adalah roti sandwich. Ini adalah roti yang cikgu gunakan ialah roti gardenia. Kerana kita memilih roti gardenia, di pasaran terdapat banyak roti. Roti yang cikgu pilih, roti gardenia ni, terdapat banyak khasiat. Yang paling utama sekali yang terdapat dalam roti gardenia adalah serat. Dia mengandungi serat yang sangat tinggi dan sesuai untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, yang bahan yang pertama roti, bahan yang kedua yang utama kita gunakan sardin. Sardin yang cikgu pilih pada hari ini adalah ayam brand, yang mana sardin ni dibuat daripada ikan mackerel. Ikan mackerel ni mengandungi omega 3 yang tinggi untuk pertumbuhan otak dan juga untuk ingatan murid, kognitif murid. Di mana sardin ni dapat memperkuatkan ingatan kita bila kita makan. Okey, bahan yang ketiga dalam penyediaan sandwich dan penyediaan roti sandwich ialah mayonis. Mayonis adalah bahan yang boleh menyedapkan roti sandwich, di mana mayonis ini diperbuat daripada pasti kacang soya dan juga perahan limau nipis, dan sangat berkhasiatlah dan juga sedap bila digunakan dalam penyediaan sandwich. Bahan yang ketiga kita gunakan garam halus. Okey, diingatkan kepada murid, garam halus, jangan guna garam yang kasar. Okey, yang seterusnya, bahan-bahan untuk membuat sandwich juga kita gunakan bawang besar. Okey, kenapa kita gunakan besar? Kerana bawang besar ni lebih enak dan sedap bila kita membuat sandwich. Bahan yang seterusnya kita gunakan perahan limau nipis, iaitu buah limau nipis. Untuk satu buku sandwich kita gunakan satu biji saja limau nipis bagi menyedapkan lagi dan menghilangkan hanya bau sardin ini. Okey, bahan yang seterusnya kita gunakan sebagai hiasan. Daun salad sebagai hiasan. Seterusnya timun sebagai hiasan dan juga lobak merah sebagai hiasan. Bagi murid yang gemar rasa sandwich yang lebih pedas, kerana sardin ni mungkin kurang pedas, murid boleh gunakan cili merah. Cili merah boleh dipotong dan dimasukkan ke dalam inti sardin supaya sardin ni rasa lebih pedas. Okey, sebenarnya roti sandwich ini kita sediakan sebagai breakfast dan dimakan pada waktu perkelahan, sarapan pagi ataupun untuk bersantai bersama keluarga. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan kepada awak semua cara-cara untuk memotong bahan-bahan untuk dijadikan sandwich. Okey, pastikan tangan kita bersih kerana kita akan memegang semua bahan-bahan tadi. Okey, bahan pertama yang cikgu akan tunjukkan kepada kamu ialah bawang besar. Okey, mula-mula kita okey, kupas kulit bawang ni. Okey, hati-hati ya, nanti terkena tangan. Okey, kupas dan jadi macam ni. Okay, cikgu dah kupas siap kat rumah. Okey. Okey, lepas tu kita mesti memotong bawang ni untuk okey, kita belah dulu dua. Okey, potong. Okey, kita mesti potong dadu.
dipotong halus sikit supaya tidak supaya mudah dimakan. Dipotong. Okey, pastikan kulit tadi buang dalam tong sampah. Okey, buang. Okey, potong madu. Okey, potong. Okey, selebihnya letak keti kerana kita tidak mahu menggunakan terlalu banyak bawang. Okey, potong. Masukkan dalam bekas. Okey. Okey. Letak di tepi. Okey, bahan yang kedua yang cikgu gunakan ialah timun. Okey. Kita mesti buang kulitnya terlebih dahulu. Okey, buang. Okey, pastikan awak semua berhati-hati supaya tidak terkena tangan. Okey, pisau ni tajam. Okey, buang kulit. Buang kulit. Okey. Tak kat tepi. Okey, potong. Nipis-nipis. Pastikan. Okey, jadi macam ni ya. Mesti jadi nipis macam ni. Okey. Tak dalam bekas. Okey. Kulitnya buang di tepi. Masuk dalam satu bekas. Tong sampah. Okey, seterusnya potong lada besar menjadi nipis dan dijadikan potongan lada. Okey, potong-potong. Okey. Dan jadi macam ni. Okey, seterusnya satukan bahan tadi, asingkan. Okey. Bahan seterusnya cikgu akan tunjukkan kepada kamu ialah okey, apa ni? Ni ialah limau nipis. Limau nipis cikgu nak awak potong macam ni sahaja sebab kita cuma nak guna airnya saja, air perahan nak masukkan dalam mangkuk sekali dengan sadik. Okey. Tak kat tepi. Pastikan bijinya dibuang terlebih dahulu. Okey. Bahan seterusnya cikgu nak tunjukkan ialah lobak. Lobak ni kita hanya gunakan untuk hiasan saja. Okey, contohnya macam ni. Kita buat hiasan sikit. Okey, contohnya macam ni. Jadilah bunga. Okey. Seterusnya salad ni tak perlu dipotong sebab kita akan susun di tepi, tepi pinggan saja untuk hiasan. Okey, seterusnya akhir sekali yang penting kita mesti buang dia punya tepi roti ni. Kulit roti ke? Okey, mesti buang. Iris saja empat segi. Okey, akhir sekali dia akan jadi begini. Bentuk dadu. Okey. Potonglah banyak-banyak sampai habis. Okey, potong. Okey. Okey, itu saja. Setelah bawang besar telah siap dipotong dadu, cili merah telah dipotong,
dan juga 5 nipis telah dihiris. Sekarang cikgu ingin menunjukkan cara-cara untuk menyediakan inti untuk sandwich kita. Langkah pertama, cikgu memerlukan sardin untuk kita jadikan inti. Mari kita perlu membukanya dahulu. Tin sardin. Letakkan penutupnya di tepi. Dan kita memerlukan juga mangkuk dan sudu. Sekarang